Selamat pagi ya, kita buat video sebentar ya. Ini Kampung Bule ya, Jalan Pantai Batu Mejan, Padang Linjong, Canggu ya, masih daerah Canggu ya teman-teman ya. Daerah sini banyak sekali bule ya, pagi hari biasanya pada ngopi, nanti di depan ya biasanya pada ngopi santai sarapan ya, sarapan roti mungkin, gak tau lah sarapan apa, tapi banyak sekali biasanya di sini nongkrong di depan lagi ya, sebentar lagi. Nanti kita terakhir di Prerenan ya, kita lewat shortcut Prerenan Canggu. Ini kondisi di pagi hari, jam 8 pagi. Nah ini motornya banyak sekali nih, udah pada sarapan tuh di dalam. Mohon ya, di dalam ada tempat buat breakfast. Ini kondisi di pagi hari, ini sebentar lagi ya, di depan di kanan jalan, biasanya ramai sekali, biasanya ada dua tempat berjejer. Tempatnya bule-bule nongkrong di sini. Mana sih? Bukan yang ini. Ada satu lagi ini. Nah, itu ada ya. Lagi nongkrong santai satu orang. Nanti di depan setelah tikungan di depan itu ada tempat nongkrong rame biasanya setiap pagi rame itu. Ini kondisi di pagi hari. Ini lagi nggak enak badan teman-teman ya. Ngobrolnya agak suaranya itu. Cuacanya lagi nggak enak ini, lagi nggak bagus. Mana ya, di depan ya. Nah ini ya, daerah sini. Nah itu parkir motornya penuh. Ini dua tempat ini biasanya ramai sekali. Itu ya, ini ya, pada nongkrong teman-teman ya. Datang ya, nongkrong semua ya. Pagi hari, santai, Kampung Bule ya. Jadi yang tinggal di sini tuh hampir 40%. Itu penduduknya bule. Di vila-vila di sini tuh bule semua di sini. Jarang penduduk lokal sini. Penduduk lokal ya yang jualan sini. Yang jualan pun karyawan sini, nggak tinggal di sini. Sini harga kontraknya mahal dari sini. Kita nggak ngangkat kalau kita. Jadi bule-bule semua dari sini. Kita belok kanan momen ya. Kita masuk jalan shortcut. Nih shortcut. Shortcut itu ya. Shortcut Canggu Prerenan. Jalan pintas. Dengan pemandangan sawah di pagi hari, bagus ya, hijau. Sebentar aja kita udah masuk di Prerenan. Kalau kita lewat jalan utama itu muter-muter ya, lewat jalan raya Canggu sana, Canggu Prerenan, jauh. Ini jalannya habis diaspal lagi, bagus jalannya. Tapi hati-hati ya, licin habis hujan nih, lumayan deras hujannya. Ini jalan shortcut yang selalu ramai biasanya. Di sini Prerenan juga tempatnya bule kumpul juga ya. Banyak bule juga di sini, vila-vila besar sini. Jadi penduduk lokal tuh jarang sini, mendingan disewain. Ini vila-vila, ini salah satu vila. Ini vila juga di kanan jalan. Nah, kan banyak bule kan ketemu di sini. Ini bule lagi santai lari-lari pagi. Ini lokasi vila ya itu tadi, banyak bule yang nyewain. Kalau orang lokal jarang sini karena mahal. Ini pacuan kuda. Ini villa juga The Wave. Nah itu boleh lagi nongkrong ngopi ya, santai ya. Oke teman-teman ya, kita tutup videonya. Udah mau sampai tempat kerja. Ini lokasi villa, banyak boleh sini. Kita tutup ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih buat semuanya ya, untuk support. Terima kasih ya.